nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan buat tutorial lagi di aplikasi Alik Motion. Dan kali ini saya pakai lagu DJ lagi viral di TikTok guys ya, yaitu DJ Malam Ini. Untuk contoh videonya kalian bisa lihat di awal video tadi. Oke, di sini saya sudah masuk di aplikasi Alik Motion ya, dan sudah menambahkan satu buah lagu beserta masing-masing detik beatnya. Untuk bahan jeda-jeda dan detik beatnya sudah saya siapkan di pin kolom komentar di bawah. Kalian cek aja. Oke, langsung aja kita mulai ya guys ya, tanpa basa-basi langsung kalian ke detik 0208. Untuk yang detik awal ini saya sudah ada mentahan teksnya guys ya, seperti ini. Kalian tambahkan saja dulu atau nanti di akhir juga kalian tidak apa-apa kan tambahkan. Dan kalian potong di detik 0208. Kalian matikan dulu suaranya, klik volume di sini, kita nolkan suaranya. Oke. Di sini kita matikan dulu videonya ya, mentahannya. Klik matanya di sini. Oke, selanjutnya kalian ke detik 0208, tambahkan fotonya. Tap icon plus, pilih media. Kita masuk tambahkan foto. Panjangi sampai ke detik 12.08, klik ini. Jika sudah, kalian masuk ke bagian move and transform, pilih nomor 3. Di awal kasih keyframe, di detik 0.226 kalian zoom ke depan menjadi 1300. Di tengah sini, masuk ke bagian kurva nomor 3, buat seperti ini kurvanya. Kembali, masuk ke nomor 1 di bagian awal ya. Kasih keyframe di awal. Lalu di detik 0226 kalian naikkan ke atas seperti ini. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3, buat seperti ini kurvanya. Selanjutnya kalian ke detik 11.28 kasih keyframe. Kalian turunkan ke bawah seperti ini. Jika sudah di akhirnya kasih keyframe lagi, kalian ke tengahnya di sini. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih nomor 3, buat seperti ini. Lalu kembali, masuk ke nomor 3, kita kasih keyframe. Lalu di akhirnya kalian kecilkan menjadi 1080 ke asal fotonya guys ya. Jika sudah, di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3, buat seperti ini kurvanya. Kembali. Oke, selanjutnya kalian potongnya aja di setiap detik beatnya semua foto ya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke foto yang pertama di awal, klik fotonya, masuk ke bagian efek, tambahkan efek, masuk ke bagian distorsi atau web, pilih yang namanya Ubin dan pilih pengaturan standar. Di sini kan aktifkan bacaan mirror guys ya, klik di sini mirror, klik. Jika sudah kita kembali, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian move and transform, pilih yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90,0 derajat. Kasih keyframe di awal. Di akhir kalian ubah menjadi minus 90,0 derajat. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 0,30 Hz. Masuk ke bagian tergesa. Maaf, masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awalnya kita ubah menjadi 65. Jika sudah kita kembali, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian blur, pilih yang namanya buram gerak atau motion blur. Pilih pengaturan standar. Untuk buram geraknya gak usah kita apalin ya, langsung aja kalian tambahkan
Efek selanjutnya di bagian warna dan cahaya, pilih namanya paparan atau gamma, pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian exposure, kasih keyframe di akhir. Di awal kalian ubah menjadi 1,00. Di tengah sini, masuk ke bagian kurva nomor 3, buat setengah. Jika sudah, kita kembali, tambahkan efek yang terakhir. Efek yang terakhir di bagian opacity atau visibility, pilih namanya berkedip atau blink, pilih pengaturan standar. Dan untuk frekuensinya kita fullkan menjadi 16,00 Hz. Kembali. Di sini sudah selesai efeknya dan langsung aja kan salin. Sebelum kita salin, kita matikan dulu efek mata berkedipnya. Klik di bagian matanya, guys ya. Jika sudah, kita salin dan kita buka efek matanya. Setelah itu kalian tempel efeknya di semua foto. Di detik 04.22 kalian buka mata efek berkedipnya, guys ya. Jika sudah, kita tempel lagi lanjut. Ini udah, guys. Selanjutnya di detik 07.08 buka mata efek berkedipnya dan lanjut kalian salin, kan tempel, maksudnya tertempel lagi ya sampai selesai fotonya. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian itu ke detik 05.10. Di sini kalian balik secara horizontal. Klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih namanya balik secara horizontal. Setelah itu balik juga di detik 06.28. Terus di detik 05.10 kita guys ya, kita balik lalu di detik 06.08 kita balik dan di detik 06.28 balik secara horizontal. Setelah itu kalian masuk ke detik 10.10, kita balik secara horizontal dan juga di detik 11.08 baru itu di detik 11.28. Oke. Jika sudah, kalian masuk lagi ke detik di bagian 04.07 guys ya, Di sini kita tambahkan bentuk persegi ya. Caranya tap ikon plus di pojok kanan bawah, masuk ke bagian bentuk lalu pilih bentuk persegi di sini. Potong di detik 05.08, klik ini 05.08. Dan kalian balik kalian ke titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang namanya isi area komposisi. Oke, jika sudah, di sini kita potong ya di tengah, klik ini. Jika sudah, klik fotonya, masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Di sini kita tambahkan efek di bagian lainnya yang namanya salin latar belakang atau copy background. Pilih pengaturan standar. Kembali, tambahkan lagi efek ubin di tengah sini ada, klik aja. Dan kita aktifkan bacaan mirror. Kembali, tambahkan lagi efek.
masuk ke bagian di distorsi. Pilih yang namanya lengkungan gelombang atau wave warp. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian tahap, kita ubah menjadi 66. Kasih keyframe di detik di awal sini guys ya. Lalu di akhirnya kalian ubah menjadi 2,00. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 2 buat seperti ini. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90,0 derajat. Dan jaraknya kalian ubah menjadi 8,5. Untuk magnitude-nya di awal kita kasih skip, di akhirnya. Baru di akhirnya di awalnya kita nolkan. Dan di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 2 buat seperti ini. Kembali, selanjutnya kalian ke titik 3 di sini. Pilih yang namanya itu gandakan. Masuk ke lengkungan gelombang yang kedua. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 25,0 derajat. Jika sudah kita kembali, kita salin efeknya ya. Dan kalian tempel di sini. Masuk ke lengkungan gelombang yang pertama dulu. Di sini kalian ubah, kalian tukar-tukar aja arahnya guys ya. Yang tidak, yang 2,00 itu di awal, sedangkan yang 0,66 itu di akhir gitu. Untuk kurvanya nomor 3 buat seperti ini. Yang kedua juga, sorry, yang pertama dulu ya. Yang pertama magnitude-nya kita ubah dulu arahnya, dan kurva nomor 3 buat seperti ini. Yang kedua juga kita ubah. Ini kita ubah hanya posisinya saja guys ya. Untuk ukurannya tetap sama seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita tekan mata di kiri ini, dua bentuk ini ya. Tekan lama matanya guys ya, sampai dah berwarna hijau seperti ini. Jika sudah, kalian ke icon di sini, pilih yang namanya itu salin dua layer. Setelah itu kalian tempel di detik. ...0906, klik ini, lalu pilih namanya itu tempel dua layer. Di sini kita paskan saja posisinya ya. Oke, sudah selesai, dan lanjut kita tambahkan bentuk lagi di akhir sini ya. Lalu ke titik 3 di pojok kanan atas, pilih namanya isi area komposisi, masuk ke bagian kanan fill, pilih warna putih, lalu ke icon di sini, klik saja, lalu kita ketengahi ini, klik tengah, dan kita ketengahi seperti ini. Lalu yang hitam ini kita ubah menjadi putih, yang putih kita ubah menjadi hitam. Kembali, masuk ke bagian blending dan opacity, kasih keyframe di awal, di akhir kita ubah menjadi 0% cahayanya. Oke, ini sudah selesai guys ya. Kita turunkan aja seperti ini. Oke, semua sudah selesai, dan kita aktifkan lagi videonya. Mentahan videonya. Dan tuh hasilnya seperti ini. Oke, segini dulu video tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan menghiburkan semua guys ya. Thanks for watching. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe ke channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video ketika aku upload video terbaru guys ya. Oke, thanks for watching. Maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.